Actually, ini adalah first time saya guna bahasa Malaysia. Even though semasa dalam SPM, saya punya bahasa Malay memang score A. Okay, tapi dah lama tak cakap ni. So, kalau bahasa rojak sikit hari ni, then please forgive me lah. Huh? Tapi I rasa semua Malaysian sangat bagus dalam bahasa. Specialist dalam bahasa. Apa-apa bahasa pun boleh tahu. Example, macam satu joke yang saya sentiasa cakap di dalam KL One Day Seminar. Tapi saya tak pernah cakap di sini. So, saya beritahu sini. Kami Malaysian, sometimes boleh faham bahasa English yang orang di England pun tak boleh faham. Example ini. I wait bus long. Bus no come. One come, three, four come. Semua boleh faham kan? Tapi kalau you pergi UK, you cakap dengan orang England itu, what are you talking about? Dia pun tak faham. That's why I tak pernah bimbang. Walaupun malam ini saya guna bahasa rojak, tapi I think semua orang boleh faham. Okay, so saya akan start I punya sharing hari ini. Nama saya Eisten dan saya sekarang seorang Sharon Rose Master. Okay, you boleh nampak di dalam slide. Ini adalah gambar saya sebelum saya join Atomy. Even though sekarang juga saya ada bisnes sendiri lagi, tapi sebelum saya join Atomy, saya seorang businessman. So, tadi semasa Darian tanya siapa yang tak pernah kerja, okay, saya angkat tangan. Saya memang tak pernah kerja. Okay, saya memang sentiasa buat bisnes saya sendiri. Tapi first time, semasa saya punya sponsor, dia introduce Atomy kat saya, memang saya tak berminat. Dan saya tak pernah join apa-apa direct sales. Kerana saya benci direct sales. Bukan tak suka tau, saya benci direct sales. Semasa dia datang cari saya, dia cakap, ini direct sales yang tak sama dengan yang lain. Saya terus cakap, memanglah semua orang cakap dia punya direct sales tak sama kan. Itu biasa kan. So saya dengar pun tak mau dengar. Itu berus gigi dan itu ubat gigi yang dia bagi kat saya. Saya letak di rumah saya, ruang tamu corner itu, 6 bulan. Saya tak pernah sentuh berus gigi dan ubat gigi itu. Dan macam mana saya menceburi diri saya dalam Atomy. Itu nanti. Okay. So, saya buat bisnes. So, kalau siapa-siapa yang pernah buat bisnes, kamu tahu, buat bisnes ini sangat letih. Mengapa? Kerana kamu kena keep stock. Itu customer, itu pelanggan-pelanggan, mereka macam ada CCTV di storeroom, kamu tahu. Apa yang you tak ada, dia mau. Apa yang you ada, dia tak mau. So, saya simpan. Yang merah, saya simpan. Kerana banyak orang tanya tentang yang merah. Tetapi, next month, semua orang tanya yang putih. Dia tahu saya simpan merah. Dia tak suka. So, dia nak yang putih. Yang saya tak ada. So, saya sangat letih. Saya keep stock. Saya kena rent saya punya warehouse dari 1,000 square feet sampai 2,000 square feet. Sekarang 3,000 square feet. Untuk keep stock sahaja. Sangat letih. Itu semua duit cash yang saya tak boleh guna. Letak sana saja. Tengok saya pun pening. Lepas itu, go one time. Gambar ini. You kena tengok. Oh, gambar ini. Mengapa orang ini gila? Dia masuk hospital pun gembira sangat. Okay. Jun 2015, masa itu Atomy tak datang ke Malaysia lagi. Tapi saya kena denggi dan masuk hospital. Masa itu saya dalam hospital untuk 8 hari. 8 hari saya tinggal dalam hospital. So, dalam hari yang kelima, keenam, tiba-tiba saya teringat dan terasa, kalau saya tinggal di dalam hospital, luckily kali ini 8 hari saja. Kalau saya tinggal dalam hospital untuk 1 atau 2 bulan, apa yang akan terjadi kepada keluarga saya? Apa yang akan terjadi kepada ekonomi keluarga saya? Saya sangat takut. Masa itu saya sangat takut. Kerana bisnes saya, bisnes yang kecil saja. Kedai yang kecil saja. Kalau saya tak pergi kedai untuk 1-2 bulan, memang tak ada sales. You sebagai bos, you tahu. Kalau bos tak ada di kedai, tak ada sales. Bos ada di kedai, baru ada sales. So, kalau bos tak ada di kedai, macam saya tak ada di kedai, habislah kedai saya. Tak ada sales. Mana ada gaji bagi saya punya salesman? Mana ada duit bagi saya punya keluarga? Hari keempat atau kelima, saya pun sudah tak lupa. Tapi yang itu 26 of June.
1 week after my birthday. So that's mean this week my birthday. You tahu lah, huh? Okay. Tiba-tiba saya pun tak tahu macam mana. Kerana dalam hospital you tahu sangat bosan kan. I some more stay dalam private room. Tak ada roommate juga yang boleh saya cakap. So tiba-tiba saya teringat nak tengok YouTube. Tengok. Atomy. Saya pun terasa. Memang 6 month dulu ada seorang yang pernah bagi tahu saya tentang Atomy. Saya pun buka video itu tengok. Tengok marketing plan not bad ah. Lepas itu saya pun pergi dia punya website, convert sikit. Tengok dia punya harga. Murah pun. So hari itu saya tengok YouTube dan tengok information tentang Atomy dari pukul I think 3-4 PM sampai larut malam 2 or 3 AM. Sampai nurse masuk bilik saya. Bos, you kena tidur lah. Kalau tidak, nanti saya kena marah. Dan saya pun tutup saya punya laptop dan pergi tidur. Tapi actually saya tak dapat tidur. Dan saya marahkan saya sendiri. Mengapa saya membuang masa selama 6 bulan tak pergi menengok bisnes yang sangat bagus ini. Dan saya sangat, sangat kesal saya dapati tahu bisnes ini terlalu lambat. So selepas sebaik saja saya keluar dari hospital, saya terus start bisnes ini. Tapi saya tak pernah buat direct sales. I pun tak tahu macam mana I nak start bisnes ini. Yang I tahu saja orang yang cakap, kalau nak buat direct sales, you kena buat home party. So masa itu saya pun pergi cari kawan dan pergi rumah-rumah, kawan ke, ziran ke, start buat sharing. Sikit-sikit buat sharing, sikit-sikit. Masa itu Atomy tak start lagi di Malaysia. Dan saya tak ada member ID juga. Tak ada commission juga. Pergi ke negeri-negeri yang lain, I kena juga bayar hotel juga. Then sometimes I ada satu pengalaman ialah saya pergi ke satu tempat, dia cakap, you datang lah. Saya actually ambil flight tau, saya pergi sana. Dan saya sewa satu rumah kat sana. Satu orang saja yang datang. Saya buang masa untuk 3 hari kat sana. Satu orang. Masa itu saya sangat letih. Tapi saya sangat gembira kerana saya remain dalam Atomy dan finally Atomy dah start di Malaysia kat tahun 2016 November. So sebelum Atomy start di Malaysia, I punya mak pun tanya saya, Eisten, you gila lah. Ada bisnes sendiri you tak mau buat. Ini yang ID tak ada, bila bisnes ini boleh start you pun tak tahu, you pergi buat dan buang duit saja. Tapi hari ini you tahu mak saya cakap apa? Oi, pandai lo you. Bisnes tak datang you pun sudah tahu dia boleh untung ah. Wah, you sangat pandai. No, itu orang. Okay, so kebanyakan orang atau semua orang semasa dia menceburi diri dalam satu bisnes, memang dia ada dia sendiri punya target atau something yang dia untuk pushing dia sendiri. Okay, gambar ini adalah gambar yang pushing saya sendiri. I punya anak lelaki dan anak perempuan. Yeah, I ada 2 anak yang sangat handsome macam saya dan sangat cantik macam wife saya. Okay. So ini adalah alasan untuk saya sentiasa push saya sendiri. Sometimes saya sangat letih. You tahu kan sangat letih. I tak tahu. I pergi ke home party, I pergi ke sharing. Itu semua ahli-ahli sentiasa nak akan tanya, Aisyah, bila start ni? Bila Atomy akan start? Actually, I pun tak tahu. Tapi I cakap dengan mereka selepas 3 bulan. I cakap selepas 3 bulan untuk 1 tahun 6 bulan. 3 bulan, selepas 3 bulan, selepas 3 bulan. I pun tak tahu mengapa I punya ahli-ahli ini sangat senang untuk ditipu untuk 1 tahun dan 6 bulan. Okay, masa itu memang sangat letih. Tapi I bagi tahu sendiri, yang kejayaan ini, kalau saya menjayakan akaun saya ini, akaun ini akan dibagi kepada anak-anak saya. Dan mereka punya masa hadapan tak ada problem. Kerana bisnes saya sendiri, even though saya sangat baik dalam buat bisnes, tapi semasa dah tak tua, saya nak bagi bisnes ini kepada anak-anak saya, first thing, mungkin mereka tak suka bisnes ini. Mungkin dia bagi tahu saya, Father, I like fashion design. I tak mau you punya bisnes. So, even though dia cakap dia mau I punya bisnes, I bagi kat dia, mungkin dia tak tahu. Selepas 1 tahun, 2 tahun, bankrupt. Tapi kalau saya sukseskan Atomy account saya, tiap-tiap bulan, tak banyak, 60 sampai 70 ribu ringgit Malaysia tiap-tiap bulan.
dia tak minat juga, dia mau. Siapa tak mau? Semua mau kan? Kalau saya tanya you, I punya account tiap-tiap bulan RM70,000 Malaysia, I bagi kat you, you mau tak? Mau. Semua orang mau. So, itu adalah sebabnya saya sangat, sangat suka tentang bisnes Atomy. Dan bagi saya, Atomy adalah satu bisnes rangkaian global. Mengapa saya cakap bisnes rangkaian global? Kerana you tahu, semasa you nak buat satu bisnes, bisnes yang boleh berangkaian global, itu adalah bisnes yang besar. Macam hari ini, kalau kamu buka satu kedai yang you boleh buat bisnes kat KK sahaja, adakah bisnes itu akan pergi sangat besar? Tak, kecil saja. Tapi Atomy ini adalah satu rangkaian network yang sangat-sangat besar. Dia international dan dia even boleh pergi ke negara yang I tak pernah pergi. Dan mungkin I akan ada member di USA. Macam saya, saya tak pernah pergi USA. Tapi saya ada member di USA. Saya tak boleh cakap Korean, tapi saya ada Korean punya downline. Dan nanti Vietnam, I pun tak tahu. Thailand, I pun tak tahu. Tapi I ada I punya network, I ada I punya downline kat Thailand. Semasa mereka beri barang, barang keperluan harian tanpa paksa, saya ada PV. Itu yang tak sama. Kalau I nak buat I sendiri punya bisnes, I kena pergi buka pasaran saya sendiri. I kena pergi ke negara itu untuk buat advertisement. Tapi untuk Atomy, semua tak perlu. I pergi sana saja, I guna office Atomy yang sudah sedia ada. Macam Indonesia sekarang, office yang sangat cantik. Dan I pernah pergi walaupun masa makan masa 1.5 jam travel dari tempat hotel saya pergi ke office, tapi worth. Dan saya sangat senang. Saya just bawa saya punya ahli-ahli di Indonesia pergi tengok office kat sana. I pun tak perlu buka office kat sana. Itu adalah satu rangkaian global. Dan dia juga ada satu sales network, rangkaian network, rangkaian jualan. Mengapa? I tanya you satu soalan. You ingat belanja lebih mudah ke atau pergi earning is easier? Belanja tak perlu fikir. You kalau you pergi cakap dengan you punya kawan, "Eh, hari ini I tahu satu tempat dia ada promotion. Wah, oh, ada sales. Wah, eh jom pergi sekali." Tapi you, kalau you pergi jumpa kawan you, "Eh, I tahu satu business," atau orang di West Malaysia sentiasa cakap, "I tahu satu kang tau." Hey, you nak buat bisnes ini bersama dengan saya tak? Then you sudah start takut kan? Tapi kalau untuk Atomy ini, biasa I bagi tahu kat I punya ahli-ahli, semasa you nak cakap dengan you punya prospect, you tak mau cakap dengan dia sebagai satu bisnes kerana dia akan takut. I tahu kerana I orang macam ini. So biasa semasa I nak share dengan I punya prospect, I akan cakap dengan dia, "Hey, you tahu tak? Sekarang ada satu brand dari Korea, dia punya toothpaste, toothbrush sangat baik." I punya kawan, dia punya mulut sentiasa ada ulcer punya. Selepas guna Atomy punya toothpaste dan toothbrush, ulcer tak datang lagi. Oh, then dia dengar senang. Dia nak guna, dia nak try. Kalau you cakap dengan dia, "Eh, I tahu satu toothpaste, toothbrush punya business, boleh earn money, boleh dapat profit." Actually, dia tak berminat. That's why manusia lebih suka belanja. So, kalau kamu membuka pasaran dengan cara macam ini, you akan lebih senang. Dan Atomy adalah satu bisnes yang memastikan kerjaan pelanggan, yang menolong orang. Semasa saya sentiasa saya sharing dengan I punya kawan atau I punya ahli, mengapa boleh actually buat saya sentiasa tinggal di dalam Atomy ini dan sentiasa nak menjayakan bisnes ini? Kerana semasa saya menceburi diri dalam bisnes ini, saya nampak satu kebaikan dalam Atomy ini. I ada downline yang single mother atau ada downline yang sudah tua dan dia tak boleh pergi kerja atau dia punya education background sangat rendah. Tapi dengan Atomy ini, saya dapat membantu dia. Saya dapat membantu keluarga dia. So that's why sentiasa semasa I nak share, I nak kongsikan bisnes ini kepada prospek-prospek yang lain, saya sangat rajin. Kerana saya tahu semua yang saya sharekan ini, semua PV yang I dapatkan ini, bukan untuk saya sahaja. Tapi untuk rakan-rakan yang di bawah saya, mungkin dia satu
single mom. Dia tunggu matching 250 itu untuk membeli makanan satu minggu. Tapi dengan I punya sharing, I punya penjualan, I dapat achieve itu PV untuk dia supaya dia dapat matching. So ini satu kejayaan yang sangat bermakna. Bukan you sendiri saja, tetapi untuk orang lain yang memerlukan duit itu juga. Dan kalau you nak berjaya dalam Atomy, I sentiasa bagi tahu I punya member, you kena yakin. Yakin itu sangat-sangat penting. Sebelum you join Atomy, you boleh meragu-ragu. Macam sebelum you kahwin, you boleh meragu-ragu. Ini lelaki baik tak baik, I pun tak tahu. Tapi selepas kahwin, tak maulah meragu-ragu. Takkan you sentiasa, you punya suami nak keluar, you meragu. Dia pergi cari girlfriend lah. Kalau macam ini, kahwin buat apa? Kan? Macam Atomy. Sebelum you join, you boleh meragu-ragu. Atomy produk baik tak? Atomy boleh untung tak? You boleh meragu. Tapi selepas you join, you jangan meragu-ragu. You kena yakin dengan Atomy ini. Semasa you punya downline, you punya partner, dia cakap dengan you, I guna produk ini ya. I punya muka suddenly sangat teruk lah. Kalau you ragu-ragu tentang Atomy ini, you akan start, mungkin produk ini tak bagus sangat. Tapi kalau you yakin dengan produk Atomy, you akan tanya dia, macam mana you guna produk ini? Cara betul tak? Okay, you cuba cerita kepada saya. Kerana you yakin dengan produk Atomy, Atomy punya produk tak mungkin macam ini. That's why yakin itu sangat penting. Kalau you tak yakin, you sendiri pun mati. That's why sentiasa ada kejadian macam ini. You pergi cakap dengan 3 orang, in the end mati 4 orang. You sendiri pun mati. Kerana you tak yakin. So sebelum you nak join Atomy ini, you kena tahu you punya motif dan you punya target. Macam I sudah tahu, I punya motif dan I punya target adalah sebagai satu Imperial Master. I nak jadi Imperial Master. Actually, setiap malam sebelum I tidur, tadi kamu nampak itu video kan, itu forklift. Bawa itu 4 million. I tak mahu bagi dia langgar lah. Langgar nanti kena masuk hospital. I ambil duit itu saja. So, every night before I went to bed, I akan close my eye and imagine. Forklift itu dibawa oleh CEO Park. Dia datang dari I punya kiri, hantar ke depan saya. Forklift itu 4 million. Syok tak? Syok. Siapa mau? Semua orang pun mau. Ada orang yang tak mau. Okay, so target dan motif sangat penting. You tengok, ini Harvard yang cakap. Harvard ah, you tahu kan Harvard? Okay, bukan saya ah. Harvard, you tahu university yang sangat baik kan? Okay, so mereka ada buat satu study. Mereka ada cakap, orang yang ada motif dan target yang sangat clear, 3% of them, they will become the pioneer di dalam masyarakat. Okay, dan 10% of them will become the specialist, macam doktor ke lawyer. And then 60% orang yang tak ada target, mereka akan just biasa saja dia punya life. Just macam itu saja. Pagi pergi kerja, malam balik rumah. Pagi pergi kerja, malam balik rumah. Tua mati. Okay, itu sahaja. Dan bagi 27% yang totally tak ada target, dia sentiasa tukar kerja. Bos ini tak baik. Kerja ini tak baik. Sangat bosan. Kerja 8 jam, saya tak suka. So 27% mereka sentiasa tak ada kerja. Dan sangat-sangat susah mereka hidup. Siapa kamu? I tak tahu, you sendiri yang fikir. Bagi saya, kalau you menceburi diri dalam business Atomy ini, you dalam 10 and 3% itu. Kalau you dalam business Atomy. Dan you faham apa yang you nak achieve. Macam saya, tiap-tiap malam saya akan dreaming that I will get the 4 million ringgit Malaysia. You ingat mustahil tak? Ramai yang semasa I cakap macam itu, dia ingat mustahil. Tapi selepas tengok, tahun ini, kami ada berapa Imperial Master? 3. Tahun ini kami sudah ada 3 Imperial Master. Dan kalau selepas Indonesia, Vietnam dan China buka, you cuba bayangkan berapa Imperial Master yang akan wujud di Atomy.
Dan planning itu sangat penting. Buat apa-apa business, buat apa-apa kerja juga, you kena planning. Okay? Some people, semasa dia cakap, dia tahu cakap saja. Dia tak tahu buat. Dia just cakap. Okay? Tapi kalau you nak buat sesuatu dengan baik, you kena ada planning dan you kena ada direction. Macam you kena ada direction untuk sendiri. I nak jadi sales master, bila? Okay? I nak jadi diamond master, bila? I nak full time, bila? I nak part time, bila? So sometimes ada ahli-ahli yang dia cakap dengan I. Dia bagi feedback kat saya. Hey, Eisten, you ada buat business mah. So you boleh full time. I ini kena kerja. Macam mana I boleh buat full time macam you? I kena dapat duit juga kan? So biasa I akan bagi sedikit suggestion bagi mereka. Kalau you nak buat Atomy part time, just part time. Macam mana part time? Every day 3 to 4 hours dalam Atomy. Okay? Dalam 3 sampai jam ini, 3 sampai 4 jam ini, apa yang you buat? You boleh pergi ke YouTube, tengok Atomy punya marketing plan, you pergi study Atomy punya produk, okay? Dan you boleh guna 3-4 jam ini untuk menjemput kawan-kawan you. Pergi makan malam dan you cakap tentang Atomy. You kena buat macam ini tiap-tiap hari. 3 sampai 4 jam. Untuk Atomy saja. Bukan untuk barang-barang yang lain. Bagi saya, walaupun some member, they feel that, hey, Eisten, of course you can say like that. You already know the Atomy marketing plan very well. You tahu tak? I tengok, I menonton Atomy marketing plan punya video more than 100 kali. Untuk semua video. 100 kali. Bila saya buat macam tu, semasa saya bawa kereta, jam kan? Saya buka YouTube, saya dengar. Okay? Sebelum saya nak tidur, saya dengar. Kerana I punya sponsor tak pernah bagi tahu saya Atomy punya marketing plan. Semua ini saya dapat daripada video. Masa itu I pun 3 jam ke 4 jam ke I dengar video. Kalau you buat macam ini juga, you boleh faham tentang Atomy punya produk, you boleh faham tentang Atomy punya marketing plan atau company background. Dan action. Okay, tak ada orang yang tengok 100 kali, 1000 kali itu game, dia akan jadi seorang sport player yang specialist. World Cup sudah nak sampai kan? Minggu ini kan? Selepas minggu ini, selepas World Cup ini, you dah tengok semua match, you akan jadi football player tak? Tak boleh. Kan? Siapa yang boleh jadi football player? Dia yang setiap hari pergi practice. That's why every time I recommend kepada I punya ahli-ahli, yang you punya mulut adalah kedai you, kedai Atomy. So you kena sentiasa pergi sharing, cakap dengan you punya friend, cakap dengan you punya kawan, tengok siapa you cakap apa. Semua cakap tentang Atomy kerana you punya kedai adalah mulut you. Kalau mulut you tak buka, that's mean kedai tak buka. Kalau kedai tak buka, ada business tak? Tak ada business. Kalau you nak business, apa yang you kena buat? Buka you punya kedai. Buka you punya mulut. Itu sahaja. Some people, they may say, hey, I don't know how to say it. I tak tahu macam mana nak start. I tak tahu. You cakap 1000 kali, you tak tahu juga. In the end, you tak tahu. Kalau you tak start. Ini tak dapat aja. I tak boleh cakap dengan you. First, you kena buat macam ini. You tengok orang apa, you cakap apa. Tak boleh. You kena practice. Kalau you cakap dengan 1000 orang, I yakin at least 1 orang akan join Atomy. 1000 orang, pasti ada 1 orang akan join Atomy. Kalau you cakap 1000 orang juga dia tak join Atomy, you cari I. Okay? I pergi cakap dengan you, 1000 orang. Pasti you dapat 1. Kalaupun tak dapat lagi, itu memang you menyalak lah. Okay, ini slide I jump lah. Kerana ini slide kalau you dalam bahasa Cina baru you boleh faham. You tengok Jay Chow cakap, 我在做 Atomy. Then the Xiao Ming cakap, 我在做 Atomy. Satu adalah dia sedang buat Atomy. Satu dia duduk Atomy. Dia duduk saja. Kalau you tiap-tiap hari you duduk saja kat rumah, then you cakap dengan I, you nak 4 million. Itu tak masuk akal lah. Unless you pergi beli loteri. Tapi I tahu I punya bapa sejak
I tak keluar. Dia beli loteri sampai sekarang sudah ada 50 tahun. Tak ada 4 million lagi. Itu yang I tahu. Tapi kalau I bersungguh-sungguh di dalam Atomy, saya yakin paling lama 20 tahun pun boleh dapat 4 million itu. Kalau tak dapat, nothing to lose. Kan, you kena berus gigi. You kena basuh baju juga. Siapa yang tak ada, sebelum ada Atomy, dia tak basuh baju punya, ada tak? Yang sebelum Atomy, dia tak berus gigi punya, ada tak? Tak ada kan, you berus juga kan? You beri juga kan? You guna juga kan? Then join Atomy, apa yang you buat? You tukar brand saja. Even though after 4 years, after 5 years, you tak dapat 10,000, you tak dapat 20,000 itu, what are you losing? Nothing. Tapi kalau you berjaya kerana you sentiasa sharing dengan you punya kawan, you berjaya dalam Atomy, apa yang you dapat adalah apa yang you tak boleh bayangkan. Income yang sangat-sangat besar. Dan persistent adalah sangat penting. Dalam Atomy, you tahu kan tadi marketing plan. Marketing plan, mastership itu ada berapa mastership? 7. 7 mastership kan? Actually bagi saya ada 8 mastership. Sebelum sales master, ada satu mastership dalam China, Xiao Si Da Si. Orang yang hilang. Orang yang hilang. Kebanyakan ahli-ahli sebelum saya join Atomy, kebanyakan mereka cakap dengan saya, oi, I nak berjaya dalam Atomy. I pasti akan berjaya dalam Atomy. Tapi selepas Atomy start, dia dah hilang. I pun tak tahu dia pergi mana. Ada yang pergi char kway teow, ada yang pergi pasar malam. Ada yang continue balik office. Tapi orang-orang macam tu, I tak pernah bimbang. Semua orang ada maklumat dia sendiri. Ada dia sendiri punya dream. Kalau dia rasa Atomy tak dapat tolong dia, tak perlulah menceburi dalam Atomy ini. Tapi bagi saya, saya percaya dalam bisnes ini. Dan saya tahu, kalau without persistent, macam tadi yang saya cakap, saya punya mak, masih ingat tak saya punya mak? Apa yang mak saya cakap? Sebelum start, dia cakap saya bodoh kan? Tapi selepas start, dia cakap saya cedik pula. Itu mak saya. So kalau saya tak persistent, saya tak dapat jadi Sharon Rose Master hari ini. Kan? Thank you. So, I kena tunjuk. I tunjuk sikit gambar. Okay, ini gambar-gambar yang I share kat you. Macam mana I buat home party. And then, orang tak ramai sometimes. Orang tak ramai. You tengok. Setiap kali, you nampak tak gambar-gambar ini? Semua gambar mesti ada produk. Kecuali ini. Kerana dia punya produk di bilik saya. Okay? So, semua ada produk. Ini kat Vietnam. Okay? So, biasa semasa I pergi ke home party atau I pergi ke sharing, semasa I nak masuk rumah itu for the first time, suami ahli saya sangat marah. Dia punya mata tengok kat saya macam nak bunuh saya. Dia cakap, oh, lelaki ni datang ke rumah saya tak tahu nak jual apa kat I punya isteri. Nak dia baja duit nak beri barang pula. Tapi selepas 1-2 kali saya pergi, tiba-tiba semasa I nak keluar rumah, dia tanya saya pula, eh, Eisten, bila you datang lagi ya? I hairan. Dulu dia macam nak bunuh saya. Mengapa tiba-tiba dia macam fall in love dengan saya? Saya takut tau sometimes. So, you tahu kan, I kacak. And I takut bimbang juga. So, I hairan. I tanya dia punya suami. Eh, mengapa you tiba-tiba tukar macam ini? I takut. Then dia cakap, tak adalah Eisten. I suka I punya isteri. Tapi, mengapa I tanya you bila you datang balik sini? Kerana selepas you introduce Atomy ke I punya wife, wah, I jimat banyak duit loh. Dulu dia beli satu foam cleanser, RM200 satu batang. Sekarang RM128 satu set lah. Oh yo, I dah jimat 500, 600 kat sana. Dan itu skincare sex system, 339, absolute, 880. Tanpa GST sekarang lagi murah. Oh, dulu dia kena budget berapa ribu.
Dan biasa kan kalau suri rumah tangga kat sini, kalau you beli satu skincare produk 500, balik rumah berapa yang you bagi tahu you punya suami? 50. Kalau you beli 500, mesti you cakap 50. You beli 1,000, you cakap 100. Ah, betul kan? Tapi sekarang Atomy, you bagi tahu dia harga yang betul, dia lagi hairan. Betul tak harga macam ini? Boleh guna produk ini? Mengapa murah sangat? Dia tak boleh percaya. Macam first time I introduce Atomy Evening 4 kepada I punya member, 128. Dia cakap satu batang ah. Tak ada, satu set. US dollar ah. Bukan ringgit Malaysia. Oh. You tengok, orang tak percaya harga sangat murah. Okay? Dan semasa I pergi buat home party, every time, first time semasa I pergi buat home party dengan I punya sponsor, dia tengok kat saya. Oi, mengapa lelaki ini ya, dia keluar 3 hari saja, dia ambil 3 luggage. Wah, lelaki ini macam aku ah. Wah, dia nak make up ah. 3 luggage lah satu lelaki keluar rumah 3 hari. Dan semasa I sampai rumah I punya member, I buka I punya luggage, I punya baju actually setengah luggage saja. 2.5 luggage, itu semua produk. Itu cara saya. Kerana I sentiasa faham tentang consumer. I buat business kan? I buat retail. I faham tentang consumer. Kalau you tunjukkan barang fizikal di depan dia, mesti dia suka. Kalau you cakap dengan dia dengan kertas sahaja, you cakap, eh, Atomy punya this detergent sangat besar. Macam mana besar? Macam ni besar? Macam ni besar? Dia tak tahu. You cakap kami punya essence sangat soft. Soft macam mana? Soft macam kulit you ke soft macam kulit I? Semua orang punya soft tak sama. Tapi kalau I ada luggage itu, I buka saja, dia pergi cari apa yang dia nak. Dia pergi sentuh apa yang dia nak. Dia pergi try apa yang dia nak. I tak perlu cakap macam mana besar produk itu. So that's why sentiasa I pergi ke home party, I mesti bawa produk. Kalau I punya member, dia suruh saya pergi support dia punya home party tanpa dia bawa produk, next time saya suruh tanpa pergi. Kerana you sendiri pun tak suka produk, you sendiri pun tak bawa display that you hope your sponsor will bring the display, then next time you punya downline, dia akan duplicate you punya cara juga. Kerana monkey see, monkey do, right? So kalau I sentiasa I pergi home party, I bawa 2 luggage. Macam mana tak guna ahli itu, at least dia ada setengah luggage atau 1 luggage kan. Kalau I apa-apa pun tak bawa, dia memang kosong. Itu yang I nak share lah kepada you semua. Nah, itu semua home party. Home party sometimes orang akan fikir home party I kena ada ramai orang, I kena ada 20 ke 30 ke 40 baru I nak pergi. Tapi tak, actually home party kalau 1-2 orang pun kena pergi. Kerana tanpa 1-2 orang itu, you tak akan jadi 10-20 orang. Nah, itu yang sangat penting. Dan ini adalah center saya, center yang paling cantik di Malaysia. Okay. So ini center, saya invest center saya. Bila? Saya actually start renovation I punya center kat Julai 2016. Masa itu I tak tahu Atomy bila masuk lagi. Tapi you tahu tak mengapa I nak buka center saya? Kerana I tadi I dah cakap kan, I sudah bagi tahu I punya member 3 bulan nak buka, 3 bulan nak buka kan. So sampai bulan Jun, I sudah tak tahu apa saya boleh cakap lagi. So I cakap selepas 3 bulan memang boleh buka. You tengok, I pun sudah renovation I punya center. I bagi mereka tengok. I ambil semua I punya saving, a big part of my saving. Masa itu I invest I punya center agak-agak 240,000 untuk buat renovation dan beri perabot-perabot. Mengapa I nak buat macam itu? Actually I boleh buat center yang sangat biasa. Mengapa I nak buat investment macam ini besar? Kerana I nak tunjuk kepada I punya ahli yang Atomy ini memang akan datang. I nak bagi mereka keyakinan. I takut juga, tapi I takut di dalam rumah. Tapi kat di depan I punya member, I kena yakin. Tadi I dah bagi tahu kan, kena ada keyakinan tentang Atomy. That's why I show my confidence to my member. So
It's same to you as well. You tak perlu buka center macam saya. Tapi you kena ada confidence tentang company. Itu yang sangat penting. Dan sebagai satu leader, kalau you nak dapat 4 million ringgit itu, memang you sudah nak jadi seorang leaders. Kalau nak sebagai satu leaders, sometimes you kena sacrifice sikit. You tamat cakap, ayah, Ahad I ada family day lah. Macam mana boleh home party? Ayah, sudah after 6 lah, finish working hour. 7 o'clock go to home party lah, susah lah. Ayah, nak pergi one day seminar, I punya rambut sakit lah. Dan macam mana boleh dapat 4 million itu, kan? So, checklist ini sangat penting. So, first thing you kena buat ialah tukarkan semua produk-produk di rumah you. Dari brand yang lain kepada brand Atomy. Ini adalah step yang pertama. Dan you kena bagi tahu, you kena mengongsikan cara yang betul untuk memakai produk itu. Hari itu ada satu member dia tanya saya, eh, Eisten, you introduce itu toothpaste ha, sangat baik. Tapi I dengar I punya kawan cakap, kalau sore throat, sakit kerongkong, ha, minum itu toothpaste, dia boleh recover. Then I pun hairan, toothpaste boleh minum. Ha. I pun pergi tanya I punya anak, anak yang umur 4. Eh, B, ni lai zeli. I ask you, toothpaste can drink? Papa, you crazy? Toothpaste cannot drink lah. Even though my baby also know toothpaste cannot drink. So you kena hantar message yang betul. You jangan membesar-besarkan. You jangan cakap hemohim ini, you minum, you tak pandai pun boleh dapat 100 dalam peperiksaan. Itu you tidur punya, orang sudah koma, you minum hemohim, dia boleh bangun terus. Jangan cakap macam ini, ini bukan message yang betul. You kena bagi message yang betul. Toothpaste untuk brush, bukan untuk minum. Kalau you nak minum, pergi beli 100 plus. Okay? Dan this detergent, actually I ada sedikit takut tau. Kerana this year punya Chinese New Year, I tengok I punya center, I center leader mah, Sri Petaling Iruri Center. I kena sentiasa buat advertisement lah. So, ramai yang beri this detergent. Satu dozen. 12 botol. I pun start bimbang. Oi, Chinese New Year, mereka beri this detergent buat apa? Jangan-jangan mereka nampak ada limau. Mereka ingat itu air limau. I bimbang, I memang bimbang tau. So, that's why, setiap member yang dia datang ke I punya counter, semasa dia ambil itu this detergent, I bagi tahu mereka, eh, this detergent ini ya, you satu drop and you boleh pergi wash your dish. I kena remind mereka. I takut nanti mereka pergi bancuh air dan matilah semua orang. Okay, so you kena hantar message yang betul kepada you punya member. Dan lepas itu, you kena fall in love at least 20 Atomy punya produk. Actually, first time semasa I share information macam ni, 20 produk, you jangan bagi tahu saya you rumah ada berapa. You sendiri balik rumah untuk kira. Actually, first time when I share, I sangat bimbang. Eh, I ada 20 tak? I cakap 20. Kalau I sendiri yang tak ada 20, then matilah. Then, first thing I go back to my house, I count. Count. 106 Atomy product in my house. Itu few months ago. Sekarang lebih banyak lagi. Okay? Dan kalau you ada 20 botol this detergent, bukan 20 ah. Itu 20 botol this detergent satu saja. You kena ada 20 jenis produk Atomy. That's why sentiasa I pergi home party, kalau I punya member invite saya pergi buat home party, saya mesti pergi inspect dua tempat. Bathroom dan dining room. I pergi dia punya bathroom, kalau I tak nampak toothpaste, toothbrush Atomy, tak nampak shampoo Atomy, next time I tak pergilah. Itu yang paling basic kan? Siapa punya bathroom tak ada toothpaste Atomy, toothbrush Atomy kat sini? Tak ada pun, diam-diam sajalah. Ha? Then, nanti esok online pergi belilah. Kalau tidak, you punya sponsor tak mau datang rumah you nanti. Then, ini sangat penting. You have to learn how to purchase online. Ramai yang ingat ini tak penting. Tapi I bagi you sikit tips. Ini tips yang I tak pernah bagi kat tempat-tempat mana. Tapi
sentiasa I cakap macam itulah. Actually, I dah sharing banyak kali lah. Okay? So, ini, mengapa you nak ajar mereka online purchase? Sometimes, you sangat tired, I tahu. You cakap, ayo, itu orang sudah tua, I ajar dia buat online purchase, 2 jam, 3 jam, I kena ajar dia. Lebih baik, I buat online order bagi dia. 2 minit, I dah settle. Sometimes, you fikir macam itu kan? Okay, I bagi you satu contoh. Hari ini, kalau wife, dia nak beli soya bean, then dia tak boleh pergi. Dia suruh dia punya husband pergi Tesco beli soya bean. So dia punya husband akan pergi ke Tesco beli soya bean dan balik rumah. Habis cerita. Kan? Tapi kalau hari ini housewife itu dia tahu pergi ke Tesco, dia nak beli soya bean. Dia sampai Tesco, sampai dia keluar, you tengok dia punya itu trolley, soya bean saja tak? Semua pun ada kan? Satu rumah dia beli. That's why you kena ajar you punya member untuk beli purchase online sendiri. Itu actually experience saya sendiri. Hari itu I nak beli satu, I punya anak punya shampoo sudah habis. So I nak beli shampoo actually. I memang nak beli shampoo sahaja. Tapi semasa I check out 1,000 lebih. I pun tak tahu apa yang I klik. Ini nampak nak beli, ini nampak nak beli. Ini macam sudah tak habis. So kalau you ajar you punya member macam mana online purchase sendiri, you akan nampak you punya PV tiba-tiba akan lebih banyak lagi. Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Yang tak datang tak mau ajar mereka. Okay? Dan you kena habiskan semua step ini dalam 4 sampai 8 minggu selepas you join Atomy. Bukan 4 sampai 8 tahun lah. 4 sampai 8 minggu. Okay, dan dalam sistem kerjaan Atomy adalah ini. Semua sistem kalau tak senang untuk duplicate, itu sangat susah untuk berjaya. Bukan semua orang yang boleh berjaya kerana dia tak ada satu sistem yang bagus. Tapi untuk Atomy ini, tadi marketing plan dia dah cakap, ada 3 sistem yang sangat penting. Satu adalah education center. Satu adalah one day seminar dan satu lagi adalah success academy. Kalau you sentiasa berfikir nak dapatkan 4 million ringgit dalam forklift itu, I tanya you satu soalan yang sangat simple. Satu minggu pergi satu kali center sharing, susah tak? Susah tak? You yang cakap, ah? Satu bulan datang satu kali one day seminar, sangat susah tak? Tidak susah kan? 2 jam, 3 jam tak habis. Dan Success Academy, mungkin you akan cakap, ayo Success Academy, saya kena pergi KL, susah. Tapi Success Academy, dia ada di East Malaysia. Yang kat bulan March, sini siapa yang datang? Oh, banyak juga. I tak datang actually. Okay, satu bulan satu kali Success Academy. Mengapa Success Academy sangat penting? You cuba bayangkan. Success Academy, orang-orang yang dari, I nampak juga orang-orang, ramai orang yang dari East Malaysia, dia purposely ambil holiday, dia fly pergi KL untuk attend Success Academy. Dia bukan orang gila kan? Bukan kan? Dia juga bukan sangat lapang kan? Mengapa dia purposely pergi ke KL untuk attend Success Academy? Kerana dia nak berjaya. Dia nak berjaya di dalam Atomy. You cuba bayangkan satu tempat yang ada semua orang di Malaysia, Atomy member yang dia sangat nak berjaya mengumpul di satu tempat yang sama. Itu power sangat positif. You tak akan dengar orang cakap, ayah Atomy tak boleh buat lah, ayah Atomy susah lah. Tak. You akan dapat charge you sendiri. You tak akan jadi orang yang pergi cakap 3 orang mati 4 orang. You satu bulan charge satu kali. Satu bulan charge satu kali. That's why di dalam Atomy, sentiasa kami bagi tahu kami punya member, kalau you pergi Atomy punya Success Academy 36 kali, after 36 time, at least you will get the income of 36,000 ringgit Malaysia. Susah tak? Tak susah, pergi sana dengar saja. Bukan you yang cakap.
Sometimes I yang cakap, I pun tak cakap susah. Dan biasa pergi success economy kena bayar untuk tengok saya. Tapi hari ini free boleh tengok saya. Dia pun tak mau datang. Kan? You jangan tunggu sampai Atomy punya website jual nasi lemak. Baru you tahu bisnes ini sangat besar. Jangan tunggu sampai hari itu. Kalau sampai hari itu, you makan sahaja. Ayang untung. You sudah tak ada chance. Kerana sudah semua orang dah tahu tentang Atomy. Dia dah invest dalam Atomy. Dia dah invest their own time into the Atomy. Kalau you start masa itu, you sudah lambat. So orang-orang macam itu, dia akan cakap, ayah, I tak macam you loh. You start awal mah. I start lambat mah. You boleh untung loh. I tak boleh loh. Semua kawan sudah masuk Atomy. I cakap dengan A sudah masuk. I cakap dengan B pun tak masuk. So jangan bagi you peluang ini untuk fail dalam Atomy. Dan you kena masuk dalam sistem Atomy. So sometimes you tengok semua ahli-ahli yang pakai jaket kan, mereka semua volunteer. Okay, dan kami punya translator, volunteer. Bukan ada gaji. Tapi mengapa mereka nak buat macam itu? Bukan mereka sangat banyak masa. Mereka juga kena kerja juga. Tapi mengapa mereka buat volunteer? Kerana they want to come into the system. They want to involve into the system. Lebih macam satu keluarga dalam Atomy. So next time, kalau you ada chance untuk jadi volunteer, you kena jadi volunteer. Macam saya, sebelum Atomy start di Malaysia, semasa Atomy start di Malaysia, untuk I think around 6 or 7 months, I sentiasa jadi volunteer. Pakai vest macam itu saja. Dan siapa yang di sini pergi ke Atomy opening? Opening ada pergi kan? Oh, tak ramai juga. You tengok, Atomy punya opening, dia kena letak chair macam ini kan? Kerusi-kerusi. Okay, masa itu, dia tak macam sekarang. Masa itu, hotel punya staff, dia tak aturkan kerusi ini. Siapa yang atur? Volunteer. Dan hari itu, hotel late bagi kami room. So kami pergi atur itu kerusi start from 1 or 2 a.m. One day before the opening, I go back house around 4 a.m. Kerana mengatur kerusi. Mengapa saya buat macam itu? Bukan saya gila. Kerana saya terlalu suka Atomy. Kalau you ada hati macam itu, you fall in love into the Atomy, you will become success like me as well. Okay? Dan you kena start dari sendiri. You jangan suruh, downline, you pergilah. Okay? Kalau ada sharing ke, macam Inanam, you pergi dengar. Then balik rumah, you bagi tahu saya. You sendiri pun tak pergi, you kena suruh you punya downline pergi. Siapa nak pergi? Then you tahu hari ini ada handsome punya Eisten datang one day seminar, you tak mau datang, you suruh you punya downline datang dengar dan balik rumah write report untuk saya. Siapa nak pergi? Tak ada lagi, you kena start from yourself. Okay, you kena sendiri yang start dulu. Dan you kena try everything. Kerana bagi saya, saya tak pernah dalam on stage juga sebelum Atomy. Yang first time, I masih ingat, first time I'm on stage di Kuching. Okay, yang esok I akan pergi untuk marketing plan. Mati-mati dalam bahasa English lagi. Saya memang tak tahu, tak strong dalam bahasa English. Tapi first time on stage, marketing plan in English. I takut 3 hari. Tak boleh tidur. Tapi I dah overcome it. It make my day until today as what I am today. Okay, dan saya sangat, actually saya sangat, sangat thank you kepada company. Even though I tak ada experience dalam direct sales, even though I bukan speaker yang professional, tapi mereka bagi peluang juga. That's why I mengalu-alukan semua ahli. Sebelum ramai sangat speaker yang sangat bagus di Malaysia, you kena mengambil peluang ini. When company ask for testimonial, when company ask for speaker, volunteer yourself. You yang naik atas. Company bagi you satu peluang yang free tau. Yang tak charge. Peluang yang sangat baik untuk you train you sendiri. Untuk memasarkan you sendiri. Market yourself. Jangan-jangan sampai Atomy Malaysia sudah ramai sangat speaker, then you tak ada peluang pula. Kerana ada ramai speaker yang lebih bagus daripada kamu.
Oh, Jacqueline kat dalam gambar ini. Oh, Jacqueline. Okay. So, ini ada gambar sikit tentang I punya center, activity di center. So, Atomy Malaysia juga ada Facebook kan? So, you sentiasa pergi Atomy punya event, you jangan diam-diam pergi. Facebook, satu tools yang sangat dahsyat. You, sometimes you tengok tak ada orang like you punya gambar, tapi actually, when Chinese New Year, you balik rumah, balik kampung, semua orang tahu apa yang you buat. Mereka suka tengok you punya Facebook, tapi mereka tak komen. So, semua yang you buat, dia tahu. You attend one day seminar, you attend Success Academy, you pergi center sharing, everyday upload, 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 sampai dia block you. Tapi biasa tak block, kena block sangat susah. So, biasa mereka tak block. So, mereka tahu, next time kalau tiba-tiba dia, I nak join member as an Atomy member, siapa yang dia cari? You. Okay, itu cara yang sangat baik. Jangan curi-curi buat. Atomy bukan satu kerja yang tak boleh nampak cahaya. Atomy satu bisnes yang sangat baik. Dan saya proud of myself to be a part of Atomy as well. It's very helpful career. Dan sampai satu hari, you boleh dapat tu ini. Macam saya, bayangkan setiap malam. Kerana I pernah dengar kami punya Professor Lee, dia pernah cakap, kalau you nak berjaya, kamu kena jadi gila dulu. You have to be crazy and you can be success. You kena bayangkan, bagi suri rumah tangga, malam ini you balik rumah, you terus cakap dengan you punya suami, hey suami, you nak kereta apa? I nampak tadi, I keluar, I nampak itu Lamborghini. Oh, cantik. Sangat sesuai untuk kamu. Selepas 5 tahun, I beli untuk you. Tapi, 5 tahun ini, you tolong saya jaga bayi lah. You tolong saya jaga baby. You tolong saya cuci pinggan. You tolong saya masak sayur. So, after 5 years, I bagi you satu Lamborghini. So, mungkin you punya suami cakap you gila. Tapi you kena gila dulu. You have to be crazy. You have to dare to dream. Dream to be crazy and you can be success. You tanya kami punya first punya Imperial Master. Dia sudah tahu lah, first day, semasa dia, hari itu dia dapat 4 million. First day when she joined Atomy. Dia tak tahu juga. Masa itu Atomy, even Cyborg. Cyborg lah, Cyborg you tahu, syarikat Cyborg kan. Cyborg pun tak ada duit nak buat lah. Then you orang gila saja boleh buat kan. Masa itu I dengar cerita daripada I punya sponsor, first time punya Success Academy kat dia punya kedai. Okay, masa itu ada 20 orang attend. Dan orang yang attend untuk 6 jam tinggal 16 orang sahaja. Dan mungkin you rasa 16 orang itu mungkin sudah nampak masa hadapan Atomy. Actually bukan. Mereka ingat selepas 6 jam ada lunchbox. That's why mereka stay until the end. Orang semua itu bankrupt yang bankrupt. Tak ada kerja yang tak ada kerja. Mereka tak berani nak balik rumah dengan awal. Orang macam itu yang hari ini millionaire, billionaire. Orang yang berjaya di dalam Atomy. Kalau bukan gila, kalau bukan mereka dare to dream, how can they get this kind of income today? So start malam ini, first thing masuk rumah, apa yang you nak tanya you punya suami? You suka kereta apa? After 5 years, I beli untuk you. Tapi dengan satu syarat. You kena cuci pinggan untuk 5 tahun. Okay? Kalau saya suami itu, saya akan cakap okay. Sangat senang mah. Okay? So you tengok. Success Academy di Korea. 13,000 orang yang hadir kat sana. Dan kalau semua Success Academy punya tempat, kumpul sekali 25,000 participant yang menonton Success Academy itu. Okay? So, you punya future is not just a dream. Let's move together to success. Dan cuba bayangkan, memang kena bayangkan, 4 million itu dari sana naik ke atas and you hug the money.
Okay, thank you very much. And I hope everyone will be the Imperial Master in future. Thank you.